Ini cara dadar dapur Eyang Tia, teman-teman. Kita pakai 4 butir telur, kita pisahkan kuning telurnya sama putih telurnya. Kita kasih bumbu dengan masako saja, kita kocok kuning telurnya, kita kocok putih telurnya juga. Lalu kita akan dadar dan kita kasih isian daging ya, teman-teman. Nah, kalau udah kita siap kocok semua, lalu kita akan dadar. Kita tuangkan kuningnya dulu, kita isian daging, lalu putih telurnya, kita kasih butter seli. Kita tutup sebentar, lalu kita balik. Sudah matang, selesai dihidangkan. Rasanya itu enak, gurih. Putih telurnya lebih kering dan renyah. Silahkan dicoba ya, teman-teman. Pasti enak dan semoga teman-teman suka. Semoga bermanfaat. Terima kasih.